lagi dengan channel sendiri. Pada hari ini saya telah membuat modul stabilizer buat aki. Pembuatannya sudah selesai dan saya coba ini stabilizernya. Dan ini aki 12 volt tapi akinya sudah soak. Coba saya lihat berapa voltasenya. Sembilan koma delapan dua. Oke, nanti saya biar. Apakah voltasenya turun untuk aki ataupun stabilizernya? Ke 9,84 masih naik. Ini arus masuk menandakan sebagai berikut. Nyala lampunya. Oke, sempat turun karena ada beban lampu. Sekarang naik lagi 9,63. Terus naik sampai mentok seberapa voltasenya untuk aki tersebut. Sembilan koma tujuh tiga, tujuh empat, tujuh lima, tujuh enam, tujuh tujuh, tujuh delapan, tujuh sembilan, sembilan koma delapan. Apakah masih naik? Setelah tes dengan lampu, ternyata masih naik 81, 82. Ini sudah 2 hari atau hari kedua saya membuat stabilizer aki seperti ini. Saya tancapkan di aki. Tujuan saya mencoba ini apakah aki itu terserap oleh stabilizer atau tetap. Oke, saya sambungkan ke digital ohmmeter. Sambungkan.
coba on. Oke. 12,9. Turun. Coba lihat belnya. Seperti itu. Stabilizer aki sudah saya pasang. Ini stabilizernya. Mau coba saya ukur dengan akumeter. Ini saya pastikan min ke min, plus ke plus. Oke. Kita cek dulu apakah sudah masuk ke stabilizer. Cara pencet yang warna kuning menandakan warna merah, berarti sudah masuk. Oke, voltase 12,9. Sebelumnya 12, sekian. Kita coba apakah ada perbedaan. Kontak on. Nyalakan. Perhatikan. Oke. Suara klakson lebih nyaring. Kita saya coba start. Daya 13,2 gas. Oke, demikian untuk pemasangan uji coba stabilizer aki yang saya buat sendiri. Hasil 13,6. Masalah turun. Terima kasih telah menonton sampai habis untuk uji coba stabilizer aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.